sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali wa hay Ali, man amara bil ma'rufi, siapa yang memerintahkan perkara-perkara yang baik? Siapa yang memerintahkan perkara yang baik? Wa naha 'anil munkari, dan mencegah dari perbuatan munkar. Arghamallahu anfa'aduhi, maka Allah yang akan mengalahkan musuhnya. Arghamallahu anfa'aduhi, maka Allah yang akan mengalahkan atau menaklukkan musuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwa siapa saja yang memerintahkan kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang munkar, maka Allah yang akan memberikan perlindungan kepadanya. Allah yang akan melindunginya, Allah yang akan membantunya. Jika ada yang memusuhinya, Allah yang mengalahkan musuhnya. Jadi ada garansi dari baginda Rasul bahwa siapapun di antara kita yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah yang akan menjadi pelindung kita. Sehingga rasa khawatir berangsur-angsur hilang dari diri kita. Kita semakin mantap untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara-cara yang ma'ruf. Jadi menegakkan amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, mencegah perbuatan tidak munkar pun dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Artinya, jangan kita memerintahkan kebaikan dengan cara-cara yang anarkis, dengan cara-cara yang memaksakan kehendak. Termasuk mencegah kemungkaran harus dengan cara-cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf telah disampaikan oleh baginda Rasul dalam hadis yang lain, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat satu kemungkaran, kalau dia mampu mencegah dengan tangannya, maksudnya dengan kekuasaannya, lakukan itu. Kalau enggak sanggup, kami bisa dengan ucapannya, dengan menyampaikan secara langsung. Kalau banyak orangnya dengan demo berarti ya. Jadi mencegah perbuatan yang munkar pun harus dengan cara yang ma'ruf. Jangan sampai menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tapi dengan cara yang tidak tepat. Kebaikan ditegakkan dengan cara yang baik, mencegah kemungkaran pun dengan cara yang. Nah, kalau kita sudah melaksanakan itu semua, kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah, Allah yang akan menolong. Bukan Allah butuh pertolongan, bukan. Tapi kita sebagai hamba Allah harus membuktikan bahwa kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga ajarannya, menjaga syariatnya. Jadi pengertian in tansurullaha yansurkum bukan Allah perlu bantuan kita, bukan. Tapi kita harus membuktikan keberagaman kita itu dengan apa? Dengan pembelaan kita terhadap ajaran-ajaran agama kita. Jadi in tansurullah maksudnya jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Jadi garansi dari Allah Subhanahu wa taala.
sehingga rasa khawatir atau rasa takut akan hilang dari diri kita. Artinya kita lakukan itu semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, caranya harus dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengajak orang kepada kebaikan dengan cara yang ma'ruf. Mencegah perbuatan munkar pun dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang baik. Anak yang belum mau sholat, harus kita ajak untuk sholat. Dengan cara yang baik. Kita sampaikan dengan tutur kata yang baik. Apalagi kita berikan keteladanan kepada anak-anak kita. Ketika azan berkumandang, kita dengar dari masjid Darul Falah. Kita enggak usah ngomong banyak, kita langsung bergegas mempersiapkan diri, berwudu, berpakaian yang bagus. Kemudian kita ajak anak-anak kita ke masjid. Kagak perlu pakai ngomel, kita ajak. Kita berikan contoh, kita berikan keteladanan. Setiap waktu sholat, anak ngelihat kita, orang tuanya, selalu berkemas-kemas, mempersiapkan diri, berpakaian yang baik, kemudian menuju masjid. Itu aja udah mengajak. Itu dakwah bilhal. Kadang dakwah bilhal lebih tepat sasaran. Ketimbang kita, timbang nyuruh doang gitu ya. Ketimbang kita nyuruh aja gitu. Atau anak kita melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik. Ya, tindakan-tindakannya kurang baik. Kita cegah dengan cara yang baik. Bukan kita omelin dia, apalagi kita gebugin gitu. Enggak gitu. Nah, kalau kita sudah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang ma'ruf, ardhamallahu anfa'du. Allah yang akan memberikan jaminan dan perlindungannya untuk kita. Wa man shadaqa fi umuri. Itu di cetakannya dalnya bertasydidnya. Dihilangkan tasydidnya. Wa man shadaqa fi umuri. Dan siapa yang jujur dalam setiap urusannya. Ghadaballahu li ghadabihi. Allah marah karena marahnya. Ini luar biasa. Pesan dan wasiat dari Nabi. Orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik, dia dalam lindungan dan jaminan Allah. Punya musuh, Allah yang ngeberesin musuhnya. Lalu Nabi nyatakan, waman shadaqa fi umuri, dan siapa saja yang jujur, ucapannya jujur, penampilannya jujur, tingkah lakunya jujur, sepak terjangnya jujur, ucapan dan perbuatannya jujur, apa adanya, tidak penuh dengan kepura-puraan, bukan dalam rangka pencitraan, tapi jujur dalam urusannya. Kalau dia marah, Allah juga marah. Ghadaballahu li ghadabi. Allah marah karena dia marah. Allah marah karena dia marah. Jadi orang yang jujur dalam ucapan, jujur dalam tingkah lakunya, jujur dalam perbuatannya, omongannya, perbuatannya, sepak terjangnya, kelakuannya, tidak penuh dengan kepura-puraan. Memang adanya begitu. Memang jujur dia. Ghadaballahu li ghadabi. Allah marah karena dia marah. Wa idza bakal yatimu. Wa idza bakal yatimu ihtazzal arsyu. Dan jika anak yatim itu menangis, ihtazzal arsyu, bergoncang itu arasnya Allah Subhanahu wa taala. Fa yuqalu ya Jibril, lalu dikatakan, ya Jibril, wahai Jibril, wasi'in nar liman abakahu, luaskan neraka bagi orang yang membuat anak yatim itu menangis. Wasi'il jannah liman adhakahu, dan luasin surga bagi orang yang membuat anak yatim itu tertawa.
ada pesan-pesan moral buat kita semuanya, bahwa kalau kita bisa bikin anak yatim girang, maka Allah luaskan surga buat kita. Sebaliknya, kalau kita bikin anak yatim itu menangis, neraka luas buat kita. Na'udzubillah min dzalik. Surah Al-Ma'un mengingatkan kita tentang pentingnya mempunyai rasa peduli terhadap orang lain, khususnya kepada anak-anak yatim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Allah berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Siapa yang mendustakan agama? Dzalikal ladzi yad'ul yatim. Yakni orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Orang yang tidak peduli terhadap anak-anak yatim. Dan tidak menganjurkan untuk memberikan makan orang-orang miskin. Anak-anak yatim yang ada di sekeliling kita, kalau bukan kita yang memperhatikan, mau siapa lagi? Kita bikin girang dia, Allah luaskan surga untuk kita. Kita perhatikan anak-anak yatim, Allah akan memperhatikan urusan dunia dan akhirat kita. Kita peduli terhadap anak-anak yatim, Allah peduli dengan urusan-urusan kita. Idza bakal yatimu ihtazzal arsyu. Satu anak yatim, seorang anak yatim menangis karena tidak diperhatikan oleh orang-orang sekelilingnya, tidak diperhatikan oleh umat Islam, ihtazzal arsyu, membuat arasnya Allah bergoncang. Maka kita bahu-membahu, saling mendukung dalam program memperhatikan anak-anak yatim. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ana wa kafirul yatim kahatayyin. Aku dan orang yang peduli terhadap anak yatim, memberikan jaminan kehidupan kepada anak-anak yatim, kahatayyin, bagaikan dua jari tanganku ini, jari telunjuk sama jari tengah. Ini kan dekat. Jadi nanti di dalam surga, kita yang peduli terhadap anak-anak yatim dapat jaminan surga dari baginda Rasul. Bahkan Nabi nyatakan, aku bersama orang yang memberikan jaminan kehidupan terhadap anak yatim bagaikan dua jari tanganku ini. Berarti dekat dengan baginda Rasul. Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita membuat anak yatim itu menangis. Disia-siakan. Gak ada yang peduli. Nah, kalau ada anak yatim yang menangis, anak yatim yang tidak diperhatikan, ini Rasul menyatakan, fayuqalu ya Jibril, maka dikatakan ya Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ya Jibril, wahai Jibril, wassi'in nar, luaskan neraka liman abkahu, bagi orang yang membuat nangis anak-anak yatim. Membuat nangis anak yatim. Wassi'il jannah liman adhakahu, dan luaskan surga bagi yang membuat anak yatim itu tertawa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita berusaha mengamalkan pesan dan wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar hidup kita berkah dan bahagia dunia sampai akhirat. Kita bikin anak yatim girang, maka insyaallah kita dibikin girang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena kebutuhan-kebutuhan kita Allah yang jamin. Kebutuhan-kebutuhan kita Allah yang jamin, karena kita memberikan jaminan kehidupan kepada anak yatim. Jadi orang yang dermawan
surga tempatnya nanti. Tapi orang yang pelit, nah, neraka tempatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya Ali wa hai Ali. Ad-dinu agama, an-nasihatu nasihat. Lillahi bagi Allah, wali rasulih dan bagi rasulnya, walil mu'minin dan bagi orang-orang yang beriman. Dijelaskan oleh ulama, ad-dinu an-nasihat. Pengertian nasihat ini ketulusan niat. Di antara yang disampaikan oleh ulama, maksud dari an-nasihat ini adalah ketulusan niat. Agama itu adalah ketulusan niat dalam melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama itu adalah ketulusan niat. Ketulusan niat dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani akhlak beliau. Jadi, makna an-nasihah di antaranya adalah ketulusan niat. Bahwa ibadah dan ketaatan kita itu akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan wusul kepada Allah kalau dibangun di atas fondasi ketulusan niat. Jadi niat kita yang tulus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ikrar kita dalam setiap ibadah salat 5 waktu ataupun salat sunnah lainnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ada slogan tuh di medsos tuh, semoga lelah kita menjadi lillah. Nah, itu bagus juga ya, jadi mendorong kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikrar dalam ibadah salat 5 waktu dan salat sunnah lainnya, hadirin, bahwa sungguh salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama menegaskan bahwa di antara syarat utama diterimanya ibadah kita adalah lakukan ibadah itu semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu penjelasan ulama ini berangkat dari firman Allah taala, juga hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Bahwasanya perbuatan baik itu, ibadah itu tergantung dari bagaimana niatnya. Jadi ibadah mahdhah, khususnya ibadah mahdhah ya, seperti salat 5 waktu, seperti haji, seperti puasa Ramadan, itu tergantung dari bagaimana niatnya. Pun amal soleh lainnya, kerjakan itu semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi pesan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, ad-dinu agama itu an-nasihah, nasihat. Nasihat yang mendorong kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang mendorong kita untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama itu nasihat li rasulih, untuk rasul. Maksudnya agama itu mendorong kita untuk mencintai Rasulillah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan ajaran yang dibawanya, taat kepada aturan-aturannya, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan ketentuannya, menghidupkan sunnahnya, berakhlak dengan akhlaknya, mencintainya dan mencintai ahlu baitih, mencintai sahabat-sahabatnya. Jadi ad-dinu an-nasihah wali rasuli, agama itu nasihat yang mendorong kita untuk mencintai rasul. Agama itu mendorong kita untuk mencintai keluarga rasul. Agama itu nasihat yang mendorong kita untuk mencintai sahabat-sahabat Rasul. Sebab ada kelompok-kelompok yang tidak mencintai sahabat Rasul karena mengkultuskan sahabat yang lain, sehingga sahabat-sahabat selain yang dikultuskan itu diabaikan. Agama itu nasihat yang mendorong kita untuk berakhlak dengan akhlaknya baginda Rasul Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Maka peringatan-peringatan maulid yang kita hadiri itu dalam rangka menumbuh suburkan kecintaan kita kepada baginda Rasul, yang dengan cinta kita kepada baginda Rasul mendorong kita untuk meneladani akhlak beliau, mencintai keluarga beliau. Walil mu'minin, agama itu juga nasihat yang mendorong kita untuk menyayangi saudara-saudara kita yang seiman dengan kita. Dalam sebuah kitab disebutkan bahwa pengertian ad-dinu an-nasihah lil mu'minin adalah mu'awanatuhum alal haq wa i'lamuhum bima ghafalu anhu. Ad-du'a'u lahum. Jadi menolong mereka dalam kebenaran, mengingatkan mereka ketika mereka lalai, dan mendoakan mereka. Irsyaduhum ilal haq, mengajak mereka untuk melakukan hal-hal yang benar, mengajak mereka untuk mendekat kepada Allah Zat yang Maha Benar. Juga pengertiannya ad-dinu an-nasihatu lil mu'minin wa satru awratihim, menutupi aib mereka, bukan buka-buka aib orang lain, tapi kita tutupin aib mereka. Itu juga bagian ad-dinu an-nasihatu lil mu'minin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah Allah memerintahkan kita dengan sebuah firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Tolong menolonglah kalian 'alal birri wattaqwa, atas perkara yang baik dan atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Agama mendorong kita untuk saling sayang antar sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya punya kelebihan, juga punya kekurangan. Maka berdasarkan hadis ini, kita diajarkan oleh Nabi untuk menutupi aib kita masing-masing, bukan justru membuka-buka aib kita. Sehingga saya mengajak Bapak Ibu muslimin dan muslimat, karena kan lagi ramai capres nih. Capres ada 3, 1, 2 dan 3. Maka berkompetisilah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kita adu program, adu gagasan. Jangan sampai menjatuhkan satu dengan yang lain. Kita unggulkan capres yang satu tanpa harus menjatuhkan capres yang lain. Kita munculkan program-program yang menitik beratkan kepada kesejahteraan rakyat. Pendidikan, kesehatan, kita munculkan program-program itu tanpa harus menjatuhkan atau membuli, supaya kompetisi ini terasa sehat dan insya Allah hasilnya juga nanti baik. Kadang kan ramai di medsos saling menyerang satu dengan yang lain, sebab kalau sudah diawali dengan membuli, nanti akan dibalas juga dengan hal yang sama. Kitanya rame, kitanya ribut, akhirnya musuh-musuhan. Sementara capres-capres kita pada akur-akur aja. Ini hati-hati. Pengalaman pada pilpres sebelumnya memberikan pelajaran buat kita. Ya sampai berantem-berantem sama teman kita.
sama saudara jadi ribut, ya, sama tetangga jadi ribut, sama teman-teman jadi ribut, yang atas anteng-anteng aja. Maka kita bisa belajar dari pengalaman itu, dan ini berangkat dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ad-dinu an-nasihah lil mukminin. Agama itu adalah nasihat bagi kita untuk saling menyayangi antar sesama orang-orang yang beriman. Mengajak mereka kepada kebaikan. Saling tolong-menolong dalam kebaikan. Mengingatkan mereka dan diri kita ketika kita lalai. Saling mendoakan. Saling menutupi aib kita masing-masing. Insyaallah jadi rahmat dan berkah buat kita semua. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ali, sab'atun min ummati fil jannah. Ada 7 golongan dari umatku yang akan masuk surga. Nah, ini kabar gembira buat kita. Sab'atun min ummati fil jannah. Ada 7 golongan dari umatku berada di surga. Baik surga dunia maupun surga akhirat. Yang pertama, syabun taibun. Anak muda yang bertaubat. Anak muda yang bertaubat, insyaallah ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Saat teman-temannya sibuk dengan hura-hura, dengan foya-foya, dengan dugem, ya, macam-macam kerjaan anak-anak muda, ini ada anak muda demen sama pengajian, demen kumpul dengan orang-orang yang soleh di majelis ilmu, demen kumpul dengan para ulama, para kiai, para habaib. Kalau itu bisa istiqomah, kata Nabi, itu termasuk golongan yang akan masuk surga. Syabun taibun, anak muda yang tobat. Luar biasa kalau anak muda tobat. Kalau aki-aki tobat, karuan itu mah. Aki-aki tobat, emang kudunya itu mah. Ini anak muda tobat, wah top ini. Hebat nih anak muda. Duduk di majelis ilmu, ya. Kemudian cinta kepada ulama, bakti kepada kedua orang tua, menjaga silaturahim, tidak larut dalam kehidupan duniawi, tidak poya-poya, tidak menyia-nyiakan waktu, justru memanfaatkan waktu untuk membekali dirinya dengan iman dan ilmu. Dia tidak punya prinsip begini nih, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya, masa muda puas-puasin, masa tua tinggal tobatnya. Lah kalau umurnya sampai tua, dia nggak pakai prinsip itu. Dia punya prinsip waktu dan kesempatan harus diisi dengan hal-hal yang baik. Nah, anak muda yang model begini, insyaallah ahli syurga. Syarat awliya, insyaallah ahli syurga. Insyaallah contoh buat anak-anak muda ini. Anak muda tobat mantep, aki-aki tobat mantep, anak muda tobat lebih mantep lagi. Kalau aki-aki belum tobat, sungguh terlalu. Tobat itu apa sih hadirin rahimakumullah? Tobat itu kan artinya ar-rujuk, kembali. Jadi kalau kita kembali, Allah juga kembali. Di akhir surah An-Nasr, ayat terakhir surah An-Nasr kan bunyinya gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dengan memuji Tuhan. Wastaghfir dan mohonlah ampunan kepadanya. Enggak baca ayatnya?
wastaghfir. Haknya jangan sampai enggak dibaca tuh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir doang, haknya enggak kebaca, hilang itu Allahnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Harus ada nya. Sebab akhirnya itu bukan huruf ra, akhirnya itu ha. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada nya gitu kalau kita baca. Kalau haknya dihilangkan, berarti menghilangkan nya. Nya itu kembali kepada Allah. Astaghfir, kurang itu. Bertasbihlah dengan memuji Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila dalam ayat yang lain. Pujilah Allah, bertasbihlah kepada Allah pagi dan petang. Wastaghfir dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Sungguh Allah adalah Maha bertaubat. Maksudnya, kalau kita kembali kepada Allah, Allah juga kembali kepada kita. Jadi pengertian taubat itu bukan cuma kitanya yang kembali, Allah juga kembali kepada kita. Tadi kita dengan Allah, saat kita taat beribadah kepada Allah, kita posisinya sama di satu titik, misalnya di sini. Ketika kita tergelincir dalam perbuatan maksiat, berarti kan kita menjauh dari kebenaran. Allah juga menjauh dari posisi itu. Ketika kita kembali, Allah kembali juga untuk memberikan rahmat, barokah dan ampunan kepada kita. Ada anak muda bertaubat kepada Allah, Allah demen banget sama ni anak muda. Maka Nabi nyatakan anak muda yang bertaubat kepada Allah min ahlil jannah. Maka Bapak Ibu sekalian yang punya anak-anak, yang punya remaja di rumahnya, arahkan mereka, bimbing mereka untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidupnya anak muda itu baru berarti kalau dia punya ilmu dan takwa. Ulama menyatakan i'lamu anna hayatal fata bil ilmi wat taqwa. Ketahuilah bahwasanya hidupnya anak muda itu dengan ilmu dan takwa. Idlam yakuna la tabara li dzati. Kalau dua hal itu enggak ada pada diri anak muda kita hadirin, maka hidupnya akan sia-sia. Syabun taibun. Wa man tasaddaqa sirran. Ahli surga yang pertama adalah anak muda yang bertaubat kepada Allah. Ahli surga yang kedua kata Nabi, man tasaddaqa sirran, siapa yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Orang yang sedekah karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pamer, tapi karena mengharapkan ridha Allah, dia ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau sedekah diumumin bagaimana? Bagus juga niatnya untuk syiar, untuk mendorong teman-temannya agar melakukan hal yang sama. Yang penting yang memberikan sedekah, yang memberikan infak itu tulus mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi, ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, waman yu'addi sholata duha. Bagi ibu-ibu yang rajin sholat duha, dapat jaminan surga nih dari baginda Rasul. Buat kita nih Pak, kalau kita rutin ya ngerjain sholat duha, minimal 2 rakaat dah kita kerjain. Oke, 2 rakaat, jangan kita tinggal tuh tiap hari kita sholat duha 2 rakaat. Kalau itu rutin kita kerjain sampai akhir hayat kita, itu yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk surga itu banyak jalannya. Bisa dengan banyak bertaubat dan beristighfar, bisa dengan sedekah yang sembunyi-sembunyi, bisa dengan sholat duha yang kita kerjain, minimal 2 rakaat kita kerjain. Walaupun di dunianya kita belum kaya-kaya gitu, kan sholat duha buat kekayaan. Di antara anunya, di antara faedahnya, mikir rezeki lancar. Nah ini sholat duha mulu, tapi rezeki seret mulu ya. Berhenti aja dah sholat duhanya, jangan. Terus sholat duhanya, ya terus sholat duhanya. Jangan pakai berhenti, walaupun rezeki kita belum lancar-lancar gitu, masih segini-gini aja duit ya, masih seret aja nih.
Padahal duha tiap hari, berhenti aja dah. Jangan, teruskan sholat duhanya, karena itu yang mengantarkan kita kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga tuh. Yang keempat, waman kana dhihabu malihi ahwana. Nah, yang megang kitab di situ ahwana, tolong ganti ahwana. Waman kana dhihabu malihi ahwana alaihi min fawati salatin wahidatin ma'al imam. Golongan keempat yang menjadi ahli syurga kata Nabi adalah man kana dhihabu malihi, siapa yang hartanya hilang, ahwana alaihi min fawati salatin wahidatin, lebih enteng dirasakan ketimbang kehilangan satu salat berjamaah. Luar biasa nih, hadirin rahimakumullah. Kehilangan harta, ya, kehilangan harta dirasa ringan ketimbang kehilangan satu salat berjamaah. Masya Allah. Biarin dah saya ke Masjid Darul Falah nih, mesti ngojek nih, mesti pakai gojek nih untuk sampai ke Darul Falah. Umpama nih, umpama tinggalnya di Kebayoran, umpama nih pengen sholat berjamaah di Darul Falah dari Kebayoran kemari nih, kan bayar gojek tuh dari Kebayoran kemari, gojek 50.000 misalnya. Biarin dah uang 50.000 hilang daripada saya kehilangan sholat berjamaah subuh di Masjid Darul Falah. Nah gitu. Jadi dia berkorban harta untuk apa? Untuk sholat. Kehilangan harta dia kagak pikirin. Yang dia pikirin kalau kehilangan sekali sholat berjamaah. Kira-kira pernah gak kita begitu tuh? Ngerasain begitu tuh? Kehilangan duit nih. Kita ngeluarin duit, biarin dah. Saya mah biarin dah duit hilang. Yang penting jangan sampai ketinggalan sholat subuh berjamaah di Masjid Darul Falah. Pernah gak begitu kira-kira? Pernah gak ngerasain begitu Pak? Hah? Kehilangan gitu sholat berjamaah di Masjid Darul Falah, terlambat. Ya ampun, kenapa telat sih sholat subuh berjamaah? Pernah begitu gak? Ya ampun, Bu, pernah gitu gak Bu? Ya ampun, keduman ini sholat berjamaah ini di Masjid Darul Falah, ya Allah. Sedih begitu. Itu tanda ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang, manusia kadang baru merasa kehilangan kalau hartanya lenyap. Tapi ketika kesempatan sholat berjamaah itu pergi meninggalkan dia, dia masa bodoh, dia enggak peduli. Kan ada satu riwayat Imam Ghazali, mungkin pernah saya sampaikan. Imam Ghazali sedih, murung, gelisah dilihat oleh muridnya. Kemudian muridnya bertanya, Tuan Imam, tumben pagi ini yang biasanya engkau ceria, biasanya engkau gembira, biasanya engkau terlihat senang setiap pagi, ngapa pagi ini engkau kelihatan bermuram durja, wahai Tuan Imam? Apa beliau bilang? Aku ketinggalan sholat subuh. Ya Allah, ketinggalan sholat subuh, sedihnya luar biasa. Duit yang kita keluarkan bayar gojek untuk sampai ke masjid agar bisa sholat subuh berjamaah, bisa sholat zuhur, bisa sholat lima waktu berjamaah. Kalau itu ada pada diri kita, insya Allah itu tanda bahwa kita ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nih. Hah? Biar selesai ya, 7 ya. Ini masih sabar nih. Sudah berapa tuh? 4. Wa man dama'at 'ainahu min khasyatillah, siapa yang bercucuran air matanya karena takut kepada Allah, ahlul jannah. Menangis karena takut kepada Allah, menangis karena ingat dosa-dosanya, khawatir entar di akhirat kagak kebagian masuk surga. Itu yang bikin dia akan menjadi ahli surga. Nangis karena takut kepada Allah, nangis karena ingat betapa banyaknya dosa dan kemaksiatan yang udah dikerjain, khawatir gak dapat ampunan Allah, dia menangis. Air matanya mengantarkan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nangisnya bukan karena kehilangan duit, nangisnya bukan karena diputusin pacar, nangisnya bukan karena ini, bukan karena itu.
nangisnya karena mikirin, ya Allah, kira-kira nanti di akhirat saya masuk surga apa enggak? Kira-kira nanti di akhirat saya bisa kumpul dengan baginda Rasul apa enggak? Betapa banyak dosa dan maksiat yang sudah saya kerjain, kira-kira dapat ampunan Engkau enggak ya Rabb? Menangis. Air mata yang menetes itulah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah dan mengantarkan dia masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tirmidzi, penyusun kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, beliau matanya jelas, bisa melihat dengan jelas, tapi di akhir hayatnya beliau menangis sampai matanya buta karena beliau khawatir nanti di akhirat enggak dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelasan Imam At-Tirmidzi masih khawatir dosanya dan kesalahannya tidak diampuni oleh Allah sampai karena banyaknya menangis sampai matanya buta. Air matanya itulah yang akan mengantarkan dirinya masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wa man zahamal ulama'a fi mujalasatihim. Siapa yang kumpul bersama para ulama di majlis-majlis ilmu, itu akan mengantarkan kita kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man zahamal ulama, dan siapa yang berdesak-desakan, berkerumun, mendekat dengan para ulama, kagak mau ketinggalan dari majlis ilmu, fi mujalasatim, dalam majlis-majlis mereka, itu akan mengantarkan diri mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita tancapkan dalam hati kita bahwa kita akan terus mengaji, 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 hadir di majlis ilmu, kumpul bersama para ulama dan teman-teman yang soleh dan solehah. Kita hadir di majlis ilmu, kita hadirin majlis taklim sampai kapan? Sampai mati. Tanamkan dalam hati kita, ya Rabb, saya pengen ngaji sampai mati ya Allah. Saya pengen hadirin majlis taklim sampai akhir hayat saya. Tanamkan itu dalam hati kita, doktrinkan itu kepada anak-anak kita, pada cucu kita, karena itulah jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir itu baru enam ya, ada satu yang keselip. Wa man tarakal haram, siapa yang meninggalkan perkara-perkara yang haram, dakhalal jannah, ia akan masuk surga. Itu yang megang pulpen tolong tambahkan sesudah wa man tasaddaqa sirran. Jadi syabun taibun, wa man tasaddaqa sirran, kemudian tambahkan wa man tarakal haram. Nah, di situ. Wa man tarakal haram. Ini baru 6. Jadi yang ketujuh itu wa man tarakal haram sesudah wa man tasaddaqa sirran. Wa man tasaddaqa sirran wa man tarakal haram. Siapa yang meninggalkan yang haram, dia akan masuk surga. Dia tinggalkan cari rezeki dengan cara yang haram, dia tinggalin. Makanan minuman yang haram, dia tinggalin. Perbuatan-perbuatan yang haram, perzinahan, minum-minuman keras, khamar, narkoba, dia tinggalin. Cari duit yang haram, dia tinggalin. Dia ambil yang halal. Dalam hadis yang lain, bahwa ada sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, kalau saya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, kira-kira saya masuk surga enggak? Kata Nabi, na'am, ya kamu masuk surga. Siapa yang meninggalkan yang haram, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat ibu-ibu, kalau suaminya datang bawa duit 1 miliar haram, tolak Bu. Ibu terima aja kalau suami ibu bawa duit 10 miliar halal, itu aja yang diterima. Yang 1 miliar haram singkirin, 10 miliar halal ambil. Biasakan itu. 1 juta haram, 10 juta halal, ambil. 5 juta haram, 50 juta halal,
ambil yang mana? 50 juta yang halal kita ambil. Daripada 5 juta haram, mendingan 50 juta yang halal.